Watashi wa Kimi desu. Yoroseku onegai shimasu. Kimono merupakan pakaian tradisional khas Jepang yang sangat populer. Biasa dipakai untuk acara festival atau event resmi. Ada banyak jenis kimono yang bisa digunakan. Contohnya, yukata yang biasa dipakai untuk festival musim panas, furisode yang dijadikan hadiah untuk wanita di Jepang yang menginjak usia 20 tahun, dan homonggi yang digunakan untuk para wanita Jepang yang sudah menikah. Mereka memakainya untuk acara formal seperti upacara pernikahan atau upacara minum teh. You can also look pretty in a kimono. That's what inspired our next DIY.